Kakak. Iya. Banyak yang tanya tahu gimana sih cara ngebersihin karpet engraver? Itu mudah banget, guys. Misalkan ketumpahan air seperti ini, tinggal dilap aja pakai lap kering atau lap basah. Mudah banget kan? Terus kak, kalau misalnya debu kayak gitu harus pakai apa? Aku nggak punya vakum loh. Mudah banget kak, sini saya tunjukin. Ini kak, bisa pakai sapu kecil ini. Dan dilanjut dengan lap basah. Dan kalau misalkan beke kayak gini, langsung lap aja pakai lap basah. Gimana? Gampang kan? Info selengkapnya tolong baca caption ya.